الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عديما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. معاشر الحادرين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah Allah masih melapangkan hati-hati kita dan Allah masih mempermudah gerak langkah kaki kita sehingga kita bisa bertemu kembali di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kitab As-Sohabah dan insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan membaca sirah seorang sahabat Nabi yang mulia yaitu sayyiduna Abdullah Ibnu Rawaha. Sayyiduna Abdullah Ibn Rawaha radhiyallahu taala anhu. rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat memiliki banyak keutamaan sehingga kita wajib untuk mengikutinya karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100 yang sering saya baca pada setiap pertemuan qala ta'ala was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum bi ihsan anhum wa an. dan orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam minal muhajirin dari orang muhajirin wal ansor dan dari golongan ansor wal ladina taba'uhum bi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum Allah ridha kepada mereka jadi menurut surat at taubah ayat 100 ini golongan yang diridhai Allah itu tiga muhajirin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya radhiyallahu anhum kita nggak mungkin seperti mereka wal ansar dan golongan ansor seperti Muad bin Jabal, Saad bin e, Muad, Saad bin Ubada, seperti Abdullah bin Rawaha, kita nggak mungkin seperti mereka. Muhajirin, ansor ditutup kita nggak mungkin seperti mereka. Kita cuma diberi oleh Allah jatah yang nomor tiga. dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum Allah ridho kepada mereka jadi menurut surat at taubah golongan yang diridhoi Allah tiga muhajirin ansor sudah berlalu masanya tinggal satu yang kita bisa masuk siapa itu waladina taba'uhum dan orang-orang yang mengikuti mereka mereka di sini siapa sahabat muhajirin dan ansor dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan if Al-Yahud ala Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin Nasara ala dan orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariku ummati dan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka kecuali satu yang selamat dari neraka. Ketika ditanya siapa itu ya Rasulullah, maka Rasulullah menjawab yaitu orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabat. Jadi, mengikuti para sahabat adalah jalan keselamatan, dan Rasulullah juga menerangkan bahwa berpegang teguh dengan manhaj sahabat adalah solusi ketika umat terpecah belah. Ketika umat terpecah belah, banyak golongan-golongan macam-macam. Kata Nabi kalau sudah tiba masa itu pegang tegula ajaran para sahabat. Mana dalilnya? Dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah Rasulullah mengatakan, "Faman ya'ish ba'di, Barang siapa ya, hidup sepeninggalku. "Waman ya'ish minkum ba'di, barang siapa hidup setelah aku mati nanti, dia akan melihat ikhtilafan kasiro. Dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak perselisihan yang sangat banyak. Jadi Rasulullah itu mengabarkan kepada kita bahwa ada penyakit menimpa umat ini. Sebelum Rasulullah wafat, ya ada wasiat yang terkenal dengan wasiat perpisahan. Ya, Rasulullah menyampaikan mauizah, nasihat yang sangat mendalam sampai-sampai kata para ulama sampai hati-hati kami bergetar dan air dan air mata kami jatuh. Kemudian para sahabat mengatakan berikan nasihatmu ya Rasulullah sehingga ini disebut nasihat perpisahan. Maka Rasulullah mengatakan ya kita disuruh apa? Bitaqwallah, takwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak dari negeri Habasyah. setelah itu Rasulullah berkata, "Wa man ba'di ikhtilafan katsira." Kalau kalian hidup setelah aku mati, kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak, perpecahan yang sangat banyak. Rasulullah mengabarkan bahwa ada penyakit yang akan menimpa umat ini, yaitu penyakit perpecahan. Tapi ingat, di dalam hadis yang sama Rasulullah memberi obat. Lah kadang umat Islam ini apal penyakitnya nggak apal obatnya. Sering mereka berhujah ya sudahlah ini kan sudah memang zaman perbedaan. Rasulullah sudah mengabarkan itu manusia terpecah belah gimana lagi sudah jadi sunnatullah Rasulullah mengabarkan memang penyakit itu ada menimpa umat ini tapi di hadis yang sama Rasulullah memberikan obatnya maka jangan yang dihafal penyakitnya saja obatnya juga diapa apa kata Nabi kalau kalian melihat perpecahan yang sangat banyak kata Nabi fa'alaikum sunnati pegang tegula sunnahku ajaranku wasunnatil khulafa irrosidin al dan pegang teguhlah ajaran sahabatku khulafaur irrosidin. alaiha gigitlah ia. Nabi tidak mengatakan gigitlah keduanya. Adal di situ kan ada dua sunnah kan, sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Tapi kata Nabi, azu alaiha gigitlah ia. Nabi tidak mengatakan gigitlah keduanya. Nabi tidak mengatakan azu alaihima. Tapi kata Nabi, alzu aliyah gigitlah ia. Ia di sini apa? Kenapa kok menggunakan kata uh, apa kata ganti satu? Gigitlah ia. Kok kok tidak gigitlah keduanya? Kata para ulama liana sunnat rasul, sunnat sahabat, syai'un wahid. Karena sunnah Nabi dan sunnah sahabat itu satu paket, satu paket gak bisa dipisah. Gak bisa kita paham hadis. Kalau tidak memahaminya dengan pemahaman para sahabat. Maka dari itulah kita mengkaji para sahabat Ini bukan sekedar kita tahu Makanya Imam Ahmad tuh Imam Ahmad sering saya sampaikan Bahkan di tempat ini sudah sering kali saya sampaikan Imam Ahmad Bapak-bapak hadirin Punya kitab namanya kitab usul sunnah Usul sunnah itu kitab tipis banget Mungkin dimasukkan sering saya sampaikan Seandainya dimasukkan di saku saya ini Saku saya terlalu lebar saking kecilnya kitab ini, tipisnya kitab ini. Isinya per poin-poin singkat, padat, jelas. Namanya kitab Usulus Sunnah, pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah, pakemnya Ahlus Sunnah. Kitab tipis sekali, tapi kata Imam Abu Ya'la Al-Hambali mengomentari kitab yang hebat ini. Imam Abu Ya'la Al-Hambali berkata, "Lau ruhila ila fi lakana kolilah. Seandainya orang harus bepergian jauh dari negeri Arab sampai ke Cina, untuk mencari kitab namanya Kitab Usul Sunnah, maka itu masih terlalu sedikit harganya. Berarti, kitab ini mahal apa murah? Mahal, saking mahalnya, sampai-sampai seandainya orang berjalan dari Arab ke Cina mencari kitab ini, maka perjalanannya itu masih terlalu sedikit, masih terlalu murah, saking apa mahalnya kitab ini. Yaitu kitab apa tadi namanya? Usul Sunnah Dan dalam kitab itu Imam Ahmad mengatakan Usul Sunnah indana pokok-pokok ajaran ahlus Sunnah Yang pertama, perhatikan Yang pertama apa kira-kira? Usul Sunnah indana pokok-pokok ajaran ahlus Sunnah Yang pertama, menurut kami Kata Imam Ahmad, yang pertama adalah at bimakana alaihi ashabu rasulillah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat. Itu nomor pertama. Imam Ahmad tidak mengatakan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu nggak ditulis sama Imam Ahmad. Mengapa? Karena Al-Quran dan Sunnah nggak usah ditulis. Semua orang aku itu mau khawarid, mau mutazila, mau kecuali sih agak mau, Tak mau Sunnah yang kita punya ini Bukhari Muslim nggak mau mereka. Tapi selain itu mereka semuanya mengaku apa? Al-Quran dan Sunnah. Maka Imam Ahmad tidak meletakkan pondasi ajaran Ahlus sunnah yang pertama adalah beliau tidak mengatakan berpegang teguh dengan Al Qur'an dan Sunnah. Nggak. Beliau nggak mau boros kata. Karena kalau seandainya beliau menulis itu ini, ini ditaruh di awal, niscaya ini masih belum bisa membedakan antara ahlu sunnah dengan bukan ahlu sunnah. Makanya itu bukan ditulis Imam Ahmad. Tapi ditulis Imam Ahmad adalah pondasi ajaran Ahlus sunnah yang pertama adalah berpegang teguh dengan manhaj sahabat. Inilah yang membedakan dengan khawarid, dengan murjiah, dengan yang lain. Gitu ya. Maka pentingnya kita mengetahui tentang sahabat Nabi. <tuh> Dan alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan mengenal atau ingin mengenal lebih dekat sosok sahabat Nabi yang mulia yaitu Abdullah Ibnu Rawahah radhiyallahu taala anhu. Ini yang akan kita pelajari Abdullah bin Rawahah. Beliau Siapakah beliau Abdullah bin Rawaha? Beliau adalah Abdullah ibnu Rawaha ibn Sa'laba ibn Imr il Qais. Beliau al Ansori, sahabat Ansor. Ya, berarti beliau masuk surat At-Taubah ayat 100 tadi wasabiqunal minal muhajirin wal ansor dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor serta yang mengikuti mereka kata Allah radhiyallahu anhu Allah ridha kepada mereka ya jadi beliau masuk kategori al ansor kemudian beliau juga al amir dijuluki al amir mengapa di, beliau dikatakan Al-Amir karena beliau adalah panglima perang, jenderalnya kaum muslimin. Ya, Abdul pemberani orangnya, Al-Amir, pemimpin, panglima perang, Asyahid, dan beliau adalah orang yang syahid. Dan perhatikan jamaah tidak boleh kita mengatakan fulan syahid nggak boleh sampai ada dalil yang menunjukkan kesahidannya. Sering kita dengar ada orang-orang ya mengatakan al as -shahid. As -shahid, Hasan Al Banna as Hasan Al Banna as Syed Kutub. Nah, ini tidak boleh. Karena kalau dikatakan as Syahid artinya pasti masuk ya pasti dapat bidadari. dari. mana kita tahu? Adapun kalau misalnya doa maka tidak apa, apa. Misalnya ada seorang pahlawan Islam dibunuh Belanda zaman dulu, maka kita katakan semoga Allah menerima kesahidannya semoga syahid itu boleh tapi kalau meng 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 mengklaim pasti syahid belum tentu masih ingat para sahabat dalam peperangan menemukan seorang yang luar biasa hebatnya membela pasukan Islam sampai para sahabat mengatakan surga surga pasti masuk surga tapi kata Rabi apa la huwa fin finnaar. tidak dia ada di neraka kalau sahabat saja bisa apa kecelik Makanya nggak boleh kita mengatakan fulan mati syahid tidak boleh kecuali ada dalil dan Abdullah bin Rawah ini termasuk yang dinas mati syahid karena ada lafat dari Rasul mengabarkan itu Hamzah bin Abdul Muthalib syahid so, betul Mus'ab bin Umar syahid betul ya Umar bin Khattab syahid betul kemudian Utsman bin Affan syahid betul karena ada dalil termasuk Ashabu Badrin orang yang ikut perang Badr yang teo, yang ter, yang gugur ya dikatakan syahid betul karena ada apa? Ada dalil. Termasuk yang ikut perang Uhud betul karena ada dalil. Adapun yang tidak ada dalil gak bisa kita katakan syahid. Tidak boleh kita menjustifikasi seorang ini ahli surga, tidak boleh kita menjudge seorang ahli neraka kecuali ada dalil. Ya, sehebat-hebatnya Imam Syafi'i, gak boleh kita katakan beliau adalah pasti masuk surga. Gak bisa, tapi kita berkhusnudan kepada Allah. Insya Allah beliau termasuk min ahlil jannah. Sebejat-bejatnya so, orang zaman ini tidak boleh kita nas masuk neraka. Selama dia orang muslim maksud saya. Kalau orang non muslim tidak bisa dibahas. Hajat bin Yusuf. Para ulama mengatakan bagaimana bengisnya dia. Tapi tidak boleh kita katakan min ashabin nar. Karena dia masih apa? Muslim. Bisa jadi di Allah punya ampunan. Dia punya kelebihan yang kita tidak tahu. Ini adalah madad ahlu sunnah. Berbeda dengan Khawarij. Khawarij enggak. Meskipun dia asyhadu as asyhadu alla ilaha illallah, tapi kalau melakukan kabair dzunub dikafirkan. Enggak sunnah tidak. Nah, ini penting untuk saya sampaikan. Lah, Abdu bin Rawahah ini julukannya Asy-Syahid, orang yang punya predikat apa? asy mati syahid. Bagaimana kok bisa mati syahid? Nanti saya jelaskan. Jadi beliau Al-Amir, panglima perang, asy orang yang dijamin mati syahid atau dikatakan mati syahid. Kemudian beliau juga al ansori sahabat Ansor yang mana banyak hadis, banyak ayat yang menerangkan keutamaan orang Ansor. Kemudian Khazraji, ya beliau dari suku Khazrat. Kita tahu bahwa di kota Madinah itu ada dua kabilah Arab yang terkenal, yaitu Aus dan Khazrat. Antara Aus dan Khazrat lebih banyak mana? lebih banyak khazrajnya lah beliau ini khazraji jadi dulu itu sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Medina di Medina itu ada dua suku namanya dulu masih Yasrib kota Yasrib sebelum diubah menjadi kota apa? Medina ada dua suku yang suka perang terus namanya suku apa? Aus dan Khazraj kemudian ketika Rasulullah sampai di kota Madinah Rasulullah menyatukan mereka melunakkan hati-hati mereka sehingga mereka berdua atau dua kabilah ini lebur jadi satu dengan nama apa? Al Ansor. Kemudian Al Badri. Nah, beliau ini juga Al Badri. Berarti beliau ini termasuk orang yang pernah ikut perang Badar dan orang yang ikut perang Badar dijamin masuk surga. Ada kisah yang sering saya sampaikan. Ada seorang Sahabat Nabi ikut perang Badar, tapi melakukan kesalahan yang sangat fatal kesalahan yang luar biasa. Siapa itu? Hatib ibnu Abi Baltaah. Beliau adalah termasuk utusan Nabi membawa surat ke Mukaukes, Raja Mesir. Intinya ini orang hebat, ikut perang Badar, pendekar Islam, tapi pernah melakukan kesalahan telak, kesalahan fatal. Apa kesalahannya? Pada waktu itu Hatib ibnu Abi Baltaah nulis surat nulis surat dikirim ke Mekah padahal dia posisinya ada di mana Madinah radhiyallahu anhu ada di Madinah nulis surat membocorkan rahasia kota Madinah mengabarkan kepada kafir Quraisy bagaimana kondisi di kota Madinah surat ini bergerak dari Madinah ke selatan menuju Mekah Rasul dapat wahyu bahwa ada surat rahasia berjalan dari arah Madinah ke Mekah untuk menyampaikan bagaimana kondisi kota Madinah ini berbahaya, membocorkan rahasia negara berbahaya sekali. Ya, hukumannya berat. Maka Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah memerintahkan uh, Az-Zubair bin Awam, dua-duanya misananya Nabi. Ali anaknya Abu Thalib, Abu Thalib bapaknya eh, pamannya Nabi, Zubair bin Awam anaknya Sofia. Sofia adalah bibinya Nabi. Jadi Zubair bin Awam sama Ali bin Abi Thalib ini sepupunya Nabi dua-duanya. Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah memerintahkan Zubair bin Awam, wahai Ali, wahai Zubair, segera kau berangkat, ya mengejar ada surat rahasia dibawa oleh kurir wanita, seorang wanita. Kalau ketemu segera ambil surat itu, jangan sampai surat itu pergi kemana? Ke Mekah. Maka dikejar sama Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu dan Zubair bin Awam, radhiyallahu anhu, ketemu wanita ini. Maka Rasulullah mengatakan Al-Kitab, Al eh, maka Ali dan Zubair berkata Al-Kitab, mana tulisan itu? Surat itu mana? Maka wanita ini nggak ngaku, lah anak nggak bawa apa-apa. Kata Ali dan Zubair, segera kau berikan surat itu atau kami telanjangi kau. Karena Rasulullah nggak mungkin berbohong. Akhirnya dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, nggak dibuka sama Ali karena ini amanat Nabi, nggak boleh dibuka sebelum Nabi membuka. Dibawa Ali sama Zubair sampai ke kota Medina Disuruh buka sama Nabi Dibacakan di hadapan Nabi Ternyata itu surat mengabarkan berita kota Medina Dan di akhirnya ada tulisannya Atau ada tanda tangannya siapa? Hatib ibnu Abi Balta'ah, Sahabat Nabi Yang mulia Maka dipanggil oleh Rasulullah SAW. Hatib dipanggil Mahada ya Hatib Ada apa ini Hatib? Hatib kok tega kamu melakukan ini? Itu Umar sudah nggak kuat. Umar mengatakan, dakni ya Rasulullah adribu hadzal munafik. Ya Rasulullah, biarkan aku tebas kepalanya orang munafik ini. Kata siapa? Kata Umar. Tapi apa, apa yang terjadi? Sebelum Nabi mendengarkan klarifikasinya, atau ketika Rasulullah mengomentari ucapannya Umar yang tegas, keras seperti itu, Nabi mengatakan, mahlan ya Umar, pelan ya Umar. Jangan gegabah ya Umar. Innahu badriun Karena dia adalah orang yang pernah ikut perang Badar dan itu nggak mungkin orang munafik. Orang Mekah nggak ada yang munafik. Orang Mekah itu hitam putih, yang hitam ikut Abu Jahal, yang putih ikut Nabi. Paham? Mereka datang ke mana? Ke Madinah. Adapun di Madinah baru heterogen masyarakatnya. Ada munafik, ada musyrik, ada Muslim, ada Yahudi, macam-macam. Tapi kalau di Mekah cuma ada dua kubu, hitam sama apa? Putih dibela sama Nabi. Kenapa saya ceritakan itu? Supaya antum tahu bagaimana kedudukan orang yang ikut perang apa? Badr. Bahkan Nabi mengatakan Allah Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ahli Badr, "If alu masyitum, kerjakan sesuka hati kalian. Qad hafartu aku ampuni dosa-dosa kalian." Itu ucapan Allah kepada siapa? Ahli Badr. Lah, Abdullah bin Rawah ini ashabu Badrin. Termasuk sahabat yang pernah ikut perang perang badar dan perang badar itu beda dengan perang-perang lainnya karena perang badar itu sifatnya sukarela nabi tidak apa tidak mewajibkan karena niatnya memang bukan untuk perang niatnya apa menghalau kafilah dagang kafir kemudian oh, itu sudah sering saya sampaikan nah kemudian beliau juga punya julukan lain syairul rasul beliau adalah penyairnya rasulullah jadi kalau antum ditanya siapa penyairnya nabi Penyairnya Nabi tidak satu, lebih dari satu. Yang terkenal penyairnya Nabi adalah Abdul bin Rawaha dan Hasan ibn Sabit. Ini dua duanya dijuluki apa? Syair Rasul, penyairnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja keutamaan Abdullah bin Rawaha? Keutamaan yang pertama, ijtihaduhu fil ibadah safaron wahadoro. Beliau ini orang yang itu semangat luar biasa dalam beribadah. Safaron baik ketika safar wahadron maupun dalam keadaan mukim. Terkenal Abdul bin Rawaha ini ahli ibadah. Mana dalilnya? Ayo kita simak. Ya kulu Abu Darda. Abu Darda berkata. Abu Darda ini termasuk juga ahli ibadahnya sahabat. Masih ingat kisahnya Abu Darda sama Salman Al Farisi? Terkenal di kisahnya kan? Itu menunjukkan bahwa Abu Darda itu seorang ahli ibadah. Nah, ini Abu Darda mengomentari siapa? Abdullah bin Rawah. Qudna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kata Abu Darda, dulu kami pernah bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Wa inna ahadana yadahu ala ra'sihi min harri. Sesungguhnya salah seorang diantara kami ada yang meletakkan tangannya di atas kepalanya min syiddatil har, saking panasnya pada waktu itu kita kita kalau ke ke tanah Arab ya, kalau musim soif, musim apa? Soif itu apa? Kalau musim panas itu luar biasa panas. Kalau dingin luar biasa dinginnya. Lah, pada waktu itu kata Abu Darda, kami pernah dalam perjalanan safar bersama Nabi. Saking panasnya sampai di antara sahabat ada yang meletakkan apa? Tangannya di atas kepalanya saking panasnya. Perhatikan, Wama minna so tidak ada satupun orang diantara kami yang tetap berpuasa pada waktu itu. Illa dua orang saja. Yang pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Abdullah bin Rawah. Karena orang ibadah itu kan butuh kesabaran, sabar ada tiga tuh. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan dan sabar ketika mendapatkan ujian. Jadi untuk beribadah pun butuh sabar. Ini, ini padahal sahabat, sahabat menggambarkan banyak yang gak puasa. Kalau sahabat itu bukan orang yang suka cari-cari ruksa bukan. Bukan buka wa indah. Itu berarti mereka sudah bermujahadah tapi nggak mampu saking panasnya. Lah pada waktu itu semua berbuka kecuali dua orang. Yang pertama siapa? Rasulullah SAW. Yang kedua Abdullah bin Rawaha. Ini menunjukkan bagaimana uh, semangat ibadahnya Abdullah bin Rawaha. ibnu Abi Layla tazawwaja rajulun ibn Ada seorang laki-laki menikahi istrinya Abdullah bin Rawaha. Karena Abdullah bin Rawaha ini gugur nanti dalam perang apa? Dalam perang Mu'tah melawan Romawi. Jumlahnya kaum muslimin Jenderalnya itu Abdul bin Rawaha. Abdul bin Rawaha ditunjuk Nabi jadi panglima perang, membawa berapa pasukan tiga ribu pasukan. Sedangkan pasukan Romawi berapa, kira-kira? Dua ratus ribu. Iya, gambar noni Glubi. Tolong, Wong melawan berapa? Dua ratus ribu. Dua ratus ribu itu kalau melewati lembaga air mengalir itu. Saking wakil di antara jenderalnya adalah Abdullah bin Rawah. Nah, gugur dalam perang Mukta itu. Lah, ketika ada kisah bagaimana perang Mukta itu dulu sudah pernah saya sampaikan ya. Jadi ketika Abdullah bin Rawah gugur mati syahid, otomatis kan istrinya jadi apa? Jadi janda. ibni Rawah. Seorang laki-laki menikahi istrinya Abdullah bin Rawah. Maksudnya menikahi di sini ya candanya bukan istrinya nggak boleh kan istrinya orang kan nggak boleh maksudnya di sini adalah menikahi candanya siapa Abdullah bin Rawah Fakolalah, maka wanita it, eh, maka laki-laki ini berkata kepada istrinya Abdullah bin Rawah Tadrina lima wahai fulana tahukah kenapa aku menikahi dirimu apa sebabnya aku menikahi dirimu Lituh birini ansoni Abdullah baiti karena aku ingin kau mengabarkan kepadaku apa yang dilakukan Abdullah bin Rawaha di dalam rumahnya. Saking pingin meneladani siapa Abdullah Abdul bin Rawaha. Fazakarat lahu shay'an la ahfadhu maka akhirnya wanita ini menyampaikan kepada suami barunya dulu Abdullah bin Rawaha seperti ini dulu Abdullah bin Rawaha seperti ini Dulu Abdul bin Rawaha seperti ini. Di antara yang disampaikan adalah perhatikan dan ini kita tujuannya belajar itu kan mengamalkan dari meneladani para sahabat. Ini salah satu amalannya Abdul bin Rawaha yang kita berusaha untuk bisa melakukannya. Apa itu? Kata istrinya begini. Karena ida arada an yakhruja min baitihi shalla Dulu suamiku dulu Abdullah bin Rawaha jika dia ingin keluar rumah, dia mesti tinggi sholat dua rakaat dulu. Dan itu ada ada dalil. Dan gak mungkin para sahabat melakukan sesuatu yang Bid'ah nggak mungkin. Ada dalil. Rasulullah mengatakan barang siapa apa namanya keluar dari rumahnya sebelum keluar dari rumahnya sholat dua rakaat maka dia akan terhindar dari tempat keluar yang jelek. Dan dua rakaat ini umum bisa dengan ini mutlak. Maksudnya bisa dengan dua rakaat sebelum keluar rumahnya, bisa dengan sholat duha bisa. Misalnya panjenengan nih mau ngantor nih, Kantornya jam 8 atau jam 7 Sebelum naik mobil berangkat atau naik motor berangkat Sholat dua rakaat dulu Niat boleh Boleh niat apa? Duha Otomatis sholat duhanya panjenengan tadi itu Menjadi dua rakaat sebelum Sebelum apa? Sebelum keluar Itu maksudnya sama dengan itu loh, sama dengan Rasulullah berkata Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid Jangan duduk sampai dia sholat dua rakaat. Jadi intinya ojo lo tapi sholat orang rokaat. Kalau antum masuk masjid ya belum komat antum sholat kobliya subuh sholat sunnah fajar dua rokaat kan? Otomatis kobliya subuh itu menjadi dua rokaat sebelum duduk. Jadi nggak usah dua rokaat tahiyatul masjid berdiri lagi dua rokaat kobliya subuh ndak usah. Koblianya subuh anda itu menjadi dua rokaat sebelum duduk bisa dipahami karena nabi Gini, Nabi tidak berkata jika kamu masuk masjid jangan duduk sampai kamu sholat tahiyatul masjid. Nabi nggak ngomong Lafaz tahiyatul masjid itu para ulama saja mengistilahkannya. Kalau Nabi sendiri ngomongnya adalah jika kamu masuk masjid jangan duduk sampai kamu sholat dua rokaat. Nah, rakaatnya bisa dengan apa tadi? Kau jadi nggak usah dua terus apa bangkit lagi nggak usah. Ya otomatis itu menjadi dua rakaat sebelum duduk dan itu adalah kobliyah subuh. Nah, termasuk ini. <coughs> Jadi yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawaha ini setiap kali keluar rumah sholat dua rakaat. Wa dan sebaliknya kalau pulang dari bepergian masuk rumah sholat dua rakaat. La abada. bin Rawaha tidak pernah meninggalkan itu. <coughs> nah, ini perlu kita contoh ya itu adalah keutamaan Abdullah bin Rohai yang pertama ahli ibadah orangnya baik ketika apa tadi safar maupun dalam kondisi apa tadi bermukim ahli ibadah sanian wamin mana kibhi hari sonalal amri bil ma'ruf anil munkar hatta marodihi syadid ya Abdul bin Rohai termasuk orang yang semangat beramar ma'ruf nahi munkar Bahkan dalam kondisi sakit parah masih semangat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Memang ciri khasnya para sahabat itu amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar inilah mereka dijadikan generasi terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linas. Kalian adalah manusia terbaik yang Allah keluarkan untuk umat manusia. Apa cirinya? Tak muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar mau amar ma'ruf nahi mungkar ngajak yang baik nyegah yang mungkar termasuk Abdul bin Rawaha ini bagaimana ceritanya begini Uhmiya ala Abdullah bin Rawaha pernah Abdul bin Rawaha ini pingsan nggak sadarkan diri Faja'alat ukhtuhu amrah tabki ketika melihat saudaranya berbaring pingsan maka saudarinya saudarinya siapa Uh, Abdul bin Rouhah namanya Amroh ini nangis terus nangisi kakaknya atau nangisi saudaranya yang pingsan tersebut dan dia mengatakan kaza... wakaza wakaza ...tuadid alehi dia teriak berteriak wahai wahai sangkunus apa kayak semacam apa meratap begitu kalahi afako... ketika Sadarkan diri ketika sadar siapa namanya Abdul bin Rawaha dia berkata kepada saudarinya yang tadi ngomong seperti itu makul tisyayan illa kilali tidaklah kamu tadi ngomong seperti itu teriak mengangkat suara seperti tadi itu kecuali dalam mimpiku itu kecuali dalam keadaanku tadi dikatakan antakadhalik antakadhalik apakah kamu seperti yang diomongkan orang ini apakah kamu seperti yang diomongkan dari ini dan itu memang ada hadisnya dari Aisyah bahwa meratapi mayit itu akan berdampak kepada siapa? Si mayit. Setiap kali ada ratapan, maka mayit itu akan didorong-dorong oleh malaikat dan mengatakan, "Anta Apakah kamu seperti yang diomongkan orang ini?" Makanya nggak boleh. Falamma mata lam tabki alihi. maka ketika Abdullah bin Rawaha mati tidak ada satupun saudaranya yang menangisinya. Ini maksudnya adalah ratap larangan untuk apa? Meratap mayit. Meratap bukan menangis ya. Kalau menangis boleh sekedar menangis boleh meratap itu lebih dari sekedar apa menangis dan memang itu ada saya pernah jumpa dulu di waktu saya di masjid eh, di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan ya ada seorang yang wafat tidak ada yang tahu wafatnya pada waktu itu kecuali saya karena saya yang apa namanya mendampingi ayahnya perempuan itu saya talkin sampai wafat maka saya keluar ngasih kabar kepada keluarganya. Ketika saya kasih kabar, Mbak, bapaknya jenengan sudah tidak ada. Ini wanita langsung teriak, kau kenceng. Dan langsung golong-golong di rumah sakit. Semua orang itu lihat semuanya. yang memang benar ternyata niat itu ada. Ya, kayak gitu. Teriak-teriak, kenceng-kenceng, bapak, bapak, sambil nyakar-nyakar Kebanyakan wanita yang kayak gini. Nah, itu gak boleh. Itu berbahaya untuk apa? Si mayit. Perhatikan ada hadis yang berbunyi, ya yu'adzabul mayyit bima niha alaihi mayit akan diazab karena ratapan apa keluarganya eh gak boleh meratapi mayit dan termasuk meratapi mayit adalah kumpul-kumpul di rumah orang mati yang ngomong siapa Jabir bin Abdullah Pak sahabat mengatakan kunna na'uddu al-ijtima' inda ahli al minan niyah wa sunnati tu'minan niyah atau kama qalat kami menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidang-hidangkan makanan minan niyaha termasuk meratapi mayit dan al-imam asyafi'i al dalam kitabnya uh, al-um mengatakan akrohul maktam aku benci acara maktam maktam itu acara kumpul-kumpul yang di situ ada makanan-makanan <tuh> ya kata imam syafi'i karena itu bisa uh, memperbarui kesedihan dan yukalliful mu'nah ini membebani keluarga si mayit dengan mengeluarkan biaya-biaya, maka kita tidak perlu melakukan. Tapi kita boleh bersodako atas nama si mayit, mendoakan si mayit, ya, dan seterusnya. Taib <tuh yuk> itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, wamin radhiyallahu anhu an alaihi wasallam asna alaihi wa ala Termasuk keutamaan Abdullah bin Rawaha adalah Rasulullah menyanjungnya karena syair-syairnya sehingga beliau juga dijuluki syair rasul penyairnya rasulullah ya ada kalau zaman sekarang kan ada perang melalui media zaman dulu ada perang melalui syair ya Wasami arrojulun Abu Hurairah fi kososihi yad kurun Nabiya yakul inna akon lakum yakulur rofas la yakulur rofas jadi seorang laki-laki mendengarkan dari Abu Hurairah Jadi Abu Hurairah pernah menceritakan Bahwa dulu itu Ada syair gitu loh Bahwasanya Rasulullah berkata sesungguhnya Ucapan saudaramu ini bukan termasuk rofat Ucapan saudaramu ini maksudnya Ucapannya Abdul bin Rawah Karena beliau bersenandung syair Wafina Rasulullah yatlu kitabahu Idan ma'rufun minal fajri sati'u Dan seterusnya Bahkan ketika perang kondak saya bacakan, laqad raaitu Rasulullah yauma Kata Barok bin Azib, ketika perang kondak saya melihat Rasulullah termasuk orang yang memindai batu-batu. Kan kondak itu kan artinya apa sih kondak itu? Parit. Karena musuh datang ini 10.000 pasukan sekutu, ahzab artinya sekutu. nggak mungkin bangun benteng, nggak mungkin karena kelamaan ya dan memang kulturnya di situ dulu sulit buat benteng akhirnya kebalikannya benteng kalau benteng kan naik ke atas kalau parit berarti apa gali ke bawah ini atas usulan siapa kemarin Salman Al Farisi otomatis para sahabat semuanya ah, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk membuat parit itu bahkan Rasulullah sendiri ikut nyemplung di situ ikut melakukan ikut mengangkuti batu-batu besar itu Nah di saat seperti itu Rasulullah Sallallahu uh, wa Alaihi Wasallam wahwa kalimat Rasulullah menyenandungkan syairnya Abdul bin Rawaha. Jadi ucapannya Abdul bin Rawaha tapi diucapkan Nabi. <metersori> <people sayapan> Allahumma laula anta mahtadaina la tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbidil aqdami in laqai innal ula qad alaina wa in aradu fitnatan abaina Allahumma laula anta ma ihtadayna. Ya Allah kalaulah bukan diri Engkau, enggak mungkin kita mendapatkan petunjuk. Wala tasaddaqna tidak mungkin kita bersedekah, wala sallaina tidak mungkin kami salat. Fa anzil sakinatan alaina, maka turunkanlah ketenangan kepada kami. Wasabbitil aqdam in dan kuatkanlah kaki-kaki kami ketika kami menjumpai musuh. Ini apa namanya syair-syair yang dibaca oleh Rasulullah dan syairnya itu adalah syairnya Abdullah bin Rawaha. Jadi intinya di sini bahwa Abdullah bin Rawaha ini adalah seorang penyair yang mana dengan syair-syairnya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <tuh> <tuh> Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, "Dakhalan Nabiyyu Makkah fi Qada wa bin Ketika umrah qada, umrah setahun setelah sulhul Hudaybiyah, ya Rasulullah dan para sahabat melaksanakan ibadah umroh ketika dalam perjalanan umroh di kota Mekah itu itu Abdullah bin Rawaha ada di depan ada di depan Nabi jalan di depan Nabi sambil menyenandungkan syair Khalu banil kufari an sabilihi al al ala darban yuzilul hama an wa an jadi syair-syair pembelaan terhadap Nabi dan semangat dalam menghadapi musuh. Fakallah Umar, Umar berkata ketika melihat Abdullah bin Rawaha membacakan syair di hadapan Nabi, dimarahi sama Umar. Dan Umar mengatakan, Ya benar Rawaha, Baina wa fi azza wajalla Wahai Abdullah bin Rawaha, apakah di hadapan Rasul dan di tanah haram kau menyenandungkan syair? Kau bersyair. Fakalallahu nabi, maka Rasulullah berkata membela Abdullah bin Rawaha. anhu ya Umar, biarkan dia wahai Umar. Falau, falahu wa asra min, min Sesungguhnya syairnya Abdullah bin Rawaha itu lebih cepat daripada anak panah. Artinya penting juga untuk membuat musuh gentar gitu loh dengan syair-syairnya. Itu yang ketiga. Yang keempat. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu anna nabiyya ada fi maradihi. Termasuk keutamanya Abdullah bin Rawaha adalah Rasulullah menjenguknya ketika sakit. Rasulullah menjenguk Abdullah bin Rawaha ketika sakit. Dikatakan di sini An Ubada bin Samit dari Ubada bin Samit. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Abdullah bin Rawaha. Sesungguhnya Rasulullah pernah menjenguk Abdullah bin Rawaha. Ketika melihat saudaranya sedang berbaring sakit, maka Rasulullah berkata, pada waktu ada orang-orang lain -orang yang lain juga, ada sahabat yang lain juga, Rasulullah berkata, ada mansyuhadau ummati. Taukas di antara kalian. Tahukah kalian orang-orang yang mati syahid dari umatku. Kalau mereka berkata, kotul muslim syahadatun, yaitu seorang muslim yang terbunuh di medan jihad, itulah syahid. Kata Nabi, "La." Jadi gini loh, ini Abdullah bin Rawah ini sakit. Seandainya mati, berarti kan bukan mati dalam ikut perang kan gitu kan ya. Matinya berbareng di kasur gitu kan. Ya, tapi nanti ujungnya yang mati syahid juga di medan jihad, tapi pada waktu itu belum belum di medan jihad, masih di mana? di kasur. Di saat seperti itu, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Tahukah kalian orang-orang yang mati syahid apa saja?" Kata para sahabat, "Orang yang mati syahid adalah orang yang mati di medan jihad." Kata Nabi, "La. Kalau seandainya ukurannya mati syahid itu saja, maka orang yang mati syahid di antara umatku sangat sedikit." Terus Nabi mengatakan, "Qatlul muslim syahada." Orang yang terbunuh ya di jalan Allah itu syahid ta'un syahada dan orang yang uh, mati karena penyakit taun itu juga syahid dan banyak sahabat yang mati karena taun di antara sahabat yang mati karena taun wafat karena taun siapa ya gubernur syam Abu Baida ibnul taun ya kayak pandemi gitu jadi kalau orang kena itu gampang menjalar gitu dan orang kalau kena taun ini dagingnya itu merotoli Oh luar biasa penyakit zaman dulu ini. Bahasa Indonesia nya apa sih? Toon itu. Hah? Pak <tuk> <tuk> <Bake> geblok pandemi. <tuk> <tuk> Le ada yang mengatakan lepra ya, ada yang mengatakan kusta Allah, Allah yang benar yang mana itu. Ya dagingnya suka keropos gini. Abdu Abu Baidah Ibnul Jarrah. Ya beliau gugur. Terus diganti sama Umar bin Khattab. Umar yang jadi khalifah pada waktu itu. Ketika Abu Baidah gugur Maka digantikan Mu'ad bin Jabal Mu'ad bin Jabal jadi gubernur setelah siapa? Abu Baidah belajar Sama Mu'ad juga kena Kena apa? Ta'un Wafat juga kena Ta'un Jadi Abu Baidah gugur kena Ta'un Terus gubernurnya diganti Mu'ad bin Jabal Kena Ta'un juga Terus diganti siapa? Amr bin Aus Amr bin Aus ini cerdas orangnya Negarawan, politikus, cerdik, jenius maka dipikir sama Amr bin As dalam riwayat Beliau itu memperumpamakan to'un seperti api Yang namanya api itu selama masih ada yang dibakar Akan terus apa? Merambat terus Akhirnya dalam riwayat beliau membuat instruksi agar seluruh orang berbencar Nah ini sosial apa namanya? Distensi Itu sudah terjadi Bahkan di zaman Nabi sudah ada itu Ya kalau ada wabah di suatu tempat, janganlah Uh, yang dal yang di dalam apa keluar itu kan sudah diajarkan nabi itu akhirnya yang berbinas menyuruh orang-orang lari ke gunung ke lembah berpencar semuanya jangan ada yang mendekat satu sama lain dan atas izin Allah subhanahu wa taala selamat negeri sam dari wabah pagebluk apa tapi namanya tohun tersebut nah ini jadi orang kena tohun mati syahid wal mar'atu hajam jam'a dan wanita yang wafat karena mengandung bayi mengandung bayi lahiran wafat ini termasuk yang mati syahid oke okay. khamisan wa min manaqibi anna nabiyya syahida lahu fi sabilillah ini yang terakhir kayaknya ya nomor lima ini nomor lima adalah keutamaan Abdullah bin Rawaha Allah Rasulullah SAW menyatakan bahwa dia adalah orang yang mati syahid dan terbukti syahid di medan jihad Bahasa Rasulullah Jaisal Umaro Rasulullah pernah mengirim pasukan Dengan beberapa panglima perang Gak seperti biasanya Rasulullah kalau ngirim pasukan ya Panglimanya fulan Selesai Tapi khusus dalam perang ini Rasulullah nunjuk tiga panglima Kalau ini mati ganti ini Kalau ini gugur ganti ini kalau ini gugur. Sampai digitu zaman Nabi Namanya perang apa? Perang Mu'ta Perang Mu'ta itu lawan Romawi Pinggiran-pinggiran Apa namanya Syam yang bagian selatan pinggiran-pinggiran Sam bagian selatan. Unsur-unsur Romawi. Jumlahnya orang Romawi pada waktu itu berapa? 2000. kaum muslimin cuma berapa? 3000. Zaman dulu ini, Dikdaya Romawi. Ya, imperium besar, Gak ada yang nandingi pada kecuali satu yang nandingi siapa? Persia. Ya itu ya. Rasulullah mengatakan alaikum bi Zaid bin Khariza. Kalian harus taat dipimpin oleh Zaid bin Kharisa Faidusi bazaidun fajak faribun Abi Tholib. Kalau Zaid bin Harisah gugur, nanti kalian akan dipimpin oleh Ja'far bin Abi Tholib. Kalau Ja'far gugur, nanti kalian akan dipimpin oleh Abdullah bin Rawaha al Ansori. Fawasa bajakfar maka Ja'far meloncat dan berkata bi abi anta wa ummi ya rasul ma kuntu arghab an antastamila alayya zaidan qala imdi fa innaka la ayu dhalika khair

di Madinah. Pasukan diberangkatkan 3.000 orang melawan kurang lebih 200.000 manusia Romawi. Itu Rasulullah di kota Madinah mengabarkan kepada sahabat-sahabat yang nggak ikut perang. Ala ukhbirukum an Maukah kalian saya tunjukkan bagaimana kabar pasukan yang kita kirim itu? Innahum intolaku falaku al adwa. Mereka se mereka sedang bertemu dengan musuh. Fa usiba Zaidun dan Zaid gugur sebagai seorang sahid. Rasulullah ini ngomong di depan para sahabat. Padahal kejadiannya masih di mana? Mutah. Mereka belum kembali dari peperangan. Tapi Rasulullah akan ngasih tahu siaran langsung nih, ya kepada para sahabat. Sekarang terjadi peperangan. Apa, Zaid bin Haritha gugur. Diganti Ja'far. Sekarang Ja'far gugur. Diganti siapa? Abdul bin Rawaha. Dan itu Rasulullah bercerita itu sambil apa? bercucuran air mata. Dan Abu bin Rawaha gugur diganti siapa? Saifun min pedang di antara pedangnya Allah. Khalid mengangkat dirinya sendiri. Karena karena keadaan genting dan tidak boleh pasukan kosong dari kepemimpin. Enggak boleh kosong dari komando, enggak boleh. Tak boleh. Tuh kemudian diterangkan di sini bahwa akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan atau bisa keluar dari kerugian yang lebih besar dipimpin oleh Khalid bin Walid dan akhirnya selamat. Tapi meskipun itu tidak menang, nggak ya mungkin menang juga mereka 200.000 manusia. Tetapi efeknya positif. Setelah perang mukta ini secara politik nama kaum Muslimin terangkat di seluruh Jazirah Arab. Apa maksudnya? Ini Muhammad yang kemarin sore terusir dari kampungnya Mekah, sekarang sudah melawan apa? Romawi, melawan Romawi loh ini, bukan melawan kafir Quraisy lagi nih, melawan Romawi. Gitu kan? Sehingga ini mengangkat nama kaum muslimin di tengah-tengah kabilah Arab. Semakin ditakuti ini pasukan Islam ini karena sudah bertemu dengan pasukan Romawi meskipun kalah. Kalah dalam artian nggak sebanding di situ ya. Kemudian di iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini diceritakan tentang maukif-maukif mau beliau panjang sekali. Di antara maukifnya adalah ketika beliau melihat pasukan Islam cuma 3000 sedangkan pasukan kafir uh, Romawi 200.000 kurang lebih, maka sebagian sahabat itu berpendapat bagaimana kalau kita ngirim surat kirim surat kemana kita ngirim surat kemana ke Rasulullah SAW tujuannya apa untuk minta tambahan apa pasukan sudah hampir nulis surat untuk disampaikan ke Rasulullah SAW di saat seperti itu Abdullah bin Rawaha termasuk yang nolak jangan jangan surati Rasulullah kemudian Abdullah bin Rawaha pidato di depan pasukan Islam ya kaum Wallahi asyhadah. kaum, sesungguhnya hal yang kalian takutkan inilah yang kalian tuju kenapa kemari. Sesungguhnya hal yang kalian khawatirkan inilah hal yang kalian inginkan sebenarnya itu syahadah kematian kita memerangi manusia Romawi ini bukan karena jumlah bukan karena kekuatan bukan karena kebanyakan manusia wa inna lillah tapi kita memerangi mereka karena Allah gak usah kita minta bantuan Rasulullah kita ini besok ini menang atau kalah dua-duanya kebahagiaan kalau kita menang maka ini kemuliaan kalau kita kalah kita mati syahid untuk apa kita nulis surat ke Nabi apa maksudnya? Untuk apa kita nulis surat ke Nabi? Wong ini ada dua kebaikan di mata kita. Kalau kita mati, mati syahid malu surga. Kalau kita menang, menang kemuliaan. Gak usah kita. Akhirnya seluruh pasukan Islam yang cuma 3000 sepakat. Kita gak usah nulis apa? Surat. Akhirnya mereka sepakat dan gugur. Zaid bin Harissa gugur. Dan ini orang yang dicintai Nabi semua Zaid bin Harissa gugur. Ini adalah mantan anak angkatnya Rasulullah. Ceritanya panjang. Sudah saya ceritakan di sini Zaid bin Harissa ya. Sudah. Kalau Ja'far, Ja'far ini adalah misananya Nabi, orang yang paling mirip dengan Nabi baik wajah maupun perilakunya. Dalam hadis dikatakan engkau wahai Ja'far orang yang paling mirip aku dari, dari sisi fisik maupun dari sisi akhlak perilaku. Orang dicintai Nabi dan termasuk Abdullah bin Rawaha orang yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiga-tiganya yang dua muhajirin, yang satu Ansor. Zaid Muhajirin tapi non Quraisy, Ja'far Muhajirin plus Quraisy, Abdul bin Ruwaha ini Ansori. Allahu a'lam bisawab. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika syaddu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.